Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk pastikan terlebih dahulu wujudnya titah addendum peguam. Kuala Lumpur, kewujudan titah addendum yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 membabitkan tahanan di rumah kepada Dato' Sri Najib Razak perlu disahkan terlebih dahulu. Peguam kanan Dato' M. Reza Hassan menegaskan bahawa adalah penting untuk memastikan kewujudan addendum berkenaan kerana ia membabitkan titah Yang di-Pertuan Agong. Katanya sekiranya wujud, pihak-pihak kemudian perlu memastikan bahawa addendum itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jika ia adalah titah Yang di-Pertuan Agong, maka perintah itu perlu dipatuhi dan dilaksanakan. Harus diingat bahawa keenganan mana-mana pihak mematuhi titah Yang di-Pertuan Agong boleh menjadi satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman, katanya. Sebelum ini, media melaporkan Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi disahkan sebagai saksi kritikal yang menyokong dakwaan Najib mengenai kewujudan titah addendum atau tambahan Yang di-Pertuan Agong ke-16 supaya dia menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Timbalan Perdana Menteri itu menyokong dakwaan berkenaan menerusi affidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu. Ahmad Zaid yang juga merupakan Presiden UMNO mendakwa beliau diberitahu mengenai kewujudan titah itu oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Dato' Sri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam pertemuan di rumahnya di Country Heights Kajang pada 30 Januari lalu. Sementara itu, Peguam Kit Sen Fong berkata Seksyen 43 Akta Penjara 1995, Akta 537 dan Peraturan 111 dalam Peraturan-Peraturan Penjara 2000 memperuntukkan seseorang boleh dikenakan tahanan rumah di bawah program pelepasan banduan secara lesen PBSL. Katanya bagaimanapun di bawah program PBSL, banduan-banduan yang dibenarkan untuk menjalani tahanan rumah adalah membabitkan pesalah kesalahan kecil iaitu golongan yang dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan ke bawah. Namun kesalahan pertuduhan pengubahan wang haram atau pecah amanah membabitkan jutaan ringgit bukanlah satu kesalahan kecil. Oleh itu, sama ada Najib boleh dikenakan tahanan rumah adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan, namun peruntukan itu ada dalam undang-undang, katanya.